Nah, bagi teman-teman kalau misalkan baterainya ininya udah rusak atau longgar ya, di sini udah pada gompel, otomatis kan tidak presisi ya. Jadi di sini dibuatkan ganjalan kertas, kemudian di plester hitam seperti ini ya. Pasti teman-teman bisa lah. Seperti ini, pakai plester. Kemudian ini yang digompal juga ini, yang gompal di plester juga ya, biar lebih aman. Nah, nanti dipasang di sini dia lebih kunci dia fungsinya. Nah, jadi dia nggak gerak-gerak ya. Jadi ini kendalanya susah nyala ya, kalau baterainya udah oblak kayak begini, makanya ini harus diganjel kayak gini. Ini, jadi dinyalain kadang susah, connect kadang enggak ini, karena biasanya di sini longgar pada bagian ini. Nah ini KW ya, tipe baterai KW. Nah di sini ngangkat dia. Coba kita tutup. Tutupnya juga ini udah pada gompal ya. Namanya HP udah lama, 2015. Ini baterainya kadang terkonek, kadang tidak. Tapi kalau misalnya ganti baru ya enak lagi gitu. Nah ini baterainya kayaknya udah kurang support, jadi kalau misalkan dikasih ini kadang connect kadang enggak. Jadi intinya seperti itu teman-teman, kalau misalkan baterainya longgar tinggal dikasih ganjalan kertas seperti ini ya. Nah ini kayak gini tuh untuk mengatasin baterai yang udah pada pecah sininya ya. Ini kadang nyala kadang enggak nih. Duh, lepas kan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi tipsnya kalau misalnya ini kendor dikasih kayak gini aja. Tengahnya kasih apa? Kertas kemudian diplester ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.